Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, kalau dalam video sebelum ni saya bercerita berkenaan dengan recall training untuk kurangkan risiko parrot hilang akibat terkejut. So kali ni saya nak fokuskan kepada topik bonding. Alright, saya pilih topik ni sebab saya berpendapat ramai dekat luar sana, especially beginner yang berpendapat sama macam saya pada peringkat awal dulu, di mana saya faham kalau kata konsep bonding ni adalah merujuk kepada kita cuddling dengan parrot. So ini akan jadi satu kekangan ataupun satu orang cakap apa, satu benda yang melimitkan ataupun yang membantutkan keinginan seseorang untuk memiliki parrot. Sebab orang akan rasa susah nak commit lah. Kita tak ada banyak masa untuk commit bonding dengan parrot. Tapi untuk jinakkan ni kita terpaksa bonding tapi kita tak ada masa. Kan? Alright. So sebenarnya dekat sini saya nak kongsikan, untuk kita bonding dengan parrot, dia tak semestinya kita cuddling ataupun kita manjakan dia ataupun kita gosok-gosok dia, kita peluk-peluk cium dia je, bukan. Okay, bonding ni kita boleh laksanakan dengan banyak kaedah, dengan banyak cara lah. Okay, yang pertama of course lah macam yang saya cakap tadi kan, kita manja-manjakan dia kan, kita pegang-pegang dia, kita buat benda yang dia suka lah. Contoh lah macam parrot, semua jenis parrot sama lah, dia akan suka kalau kita garu kepala dia. Nampak kan? Bulu dia kembang, dia layan eh. Okay. Ni penakut sikit dia ni. Okay. So selain daripada cuddling atau manjakan dia, kita juga boleh develop bonding dengan cara semudah kita keluarkan je dia daripada sangkar. And kita letak je dia dekat badan kita. And letak dia dekat badan kita, biar dia explore badan kita, biar dia biasa dengan tangan kita. Tengok eh, macam ni kan, dia tak takut tau dengan tangan saya sebab dia ni daripada anak suap. Memang saya suap, dia dah biasa dengan tangan saya lah. Tapi cabaran dia kalau kita beli parrot yang dah besar, yang bukan kita suap daripada kecil, dia mungkin akan lebih berhati-hati tau. Dengan tangan kita pun dia takut. Kadang kita angkat tangan nak pegang dia pun, dia jadi macam takut dan dia rasa benda tu macam satu ancaman lah. Jadi benefit bonding bila kita letak dia dekat badan kita, biasakan dengan tangan kita dengan badan kita, dia akan hilangkan ketakutan dia terhadap owner lah. Okay, so itu kaedah yang pertama. Alright, selain daripada tu kan, katalah kita tak banyak masa sangat nak main dengan dia kan, tak ada masalah. Kita mungkin boleh letak dia dalam satu bilik kan, kita keluarkan daripada sangkar, kita pun duduk dalam bilik tu. Tak kisahlah sama ada kita duduk tengok TV ke kan, kita buat kerja ke, kita santai-santai minum ke apa ke, walaupun dia tak ada dekat badan kita, katakan dia ada dekat satu sudut lain kan, dekat sangkar ke, dekat perch ke apa kita letak, selagi mana kita ada dalam satu kawasan dengan dia, itu pun dikira bonding eh. Kita dapat develop bonding dengan dia dekat situ. Okay, selain daripada itu, kalau kita ada masa-masa terluang kan, mungkin kita boleh macam petang-petang sambil kita bawa anak pergi playground ke apa, kita pun boleh bawa juga parrot kita pergi playground untuk kita spend bonding dengan dia secara outdoor lah. Tapi dekat sini depends lah, kalau kata kita dah confident, parrot kita dah memang well trained, kita boleh bawa dia macam tu je. Tapi kalau kata dia belum betul-betul trust kan, sama ada kita tak cukup trust dekat dia ataupun dia tak cukup trust dekat kita, mungkin kita kena standby, orang kata precaution lah. Kita boleh bawa dia keluar tapi dengan memakaikan dia harness ke ataupun pakaikan dia rantai dekat kaki ke, supaya dia tak terbang dan hilang lah kan. Pada peringkat awal, kalau dah lama-lama dah boleh buang dah rantai tu. Okay, so selain daripada itu, kalau itu pun kita rasa macam agak mencabar dari segi masa ataupun komitmen, kita juga boleh build up bonding semudah kita biar je dia dalam sangkar kan. Kita letak je sangkar tu dekat dengan kita, tak kisahlah sama tak macam tadi, sama ada kita duduk tengok TV ke, kita buat kerja ke, kita letak je sangkar tu sebelah kita ke apa kan. Selagi mana dia nampak kita, dia boleh nampak kita, itu dikira ada juga scoring untuk bonding. Okay, so apa benefit bonding ni kan? Macam saya cakap tadi tu lah dalam video yang lepas, kepentingan recall training tu untuk kurangkan risiko parrot fly away dan hilang. So bonding ni dia bina trust antara dia dengan kita tau. Sama je, parrot ni dia bukannya kita je perlu dia ada trust kat kita, dia pun perlu kita ada trust dekat dia juga. Maksud saya kat sini kan, contoh kalau kita nak bawa dia keluar,
Sekarang ni, kita sini kita confident ke tak? Kalau kita tak confident kita nak bawa dia keluar, kita takut dia terbang. Maksudnya dekat situ, kita pun belum cukup trust lagi dekat dia. Okay, so cara untuk bina trust adalah bonding lah. And, di samping training lah. Di samping training adalah bonding. Okay. Lagi apa lagi yang kita boleh buat kan, selain daripada kita spend time tadi yang saya dah cakap, kita letak dekat badan kita ataupun kita lepaskan dia dalam bilik ke dalam rumah ke, kita ada sekali dengan dia. Dan kita juga boleh buat biar je dia dalam sangkar tapi kita ada berdekatan dengan sangkar. Lepas tu mungkin kita juga boleh sulamkan dengan aktiviti berkala ataupun aktiviti mingguan, macam kita bawa dia keluar, kita mandikan dia kan, mandikan dia sambil letak dekat tangan. Ataupun kita letak dekat perch, kita spray air dekat dia. Kita juga boleh bagi dia makan dekat tangan. Dan makan kita suap ni bukan kata suap yang pakai syringe tau. Ni macam kita bagi makan buah. So kita pegang buah tu, dia makan dekat tangan kita. Itu pun satu benda yang sangat bagus lah pada saya. Walaupun kita dah putus suap, tapi bila kita dapat suap dia makan, dia akan rasa benda tu satu orang kata bonding yang berterusan. Okay. So kalau dah ada semua benda dah boleh buat kan, kalau dah main free fly ke apa ke, mungkin korang boleh, kalau tak cukup masa nak bawa dia pergi fly, mungkin boleh main dekat luar rumah. Dan itu pun macam kita bawa dia keluar kat rumah kan, main dekat sekitar kawasan rumah kita, dia terbang-terbang, pergi kat pokok, pergi kat mana, selagi mana kita ada bersama dia, itu pun dikira bonding. Tak kisahlah kita bawa dia keluar naik kereta ke, kita bawa dia keluar naik motor ke, kita bawa naik basikal ke, sebenarnya itu semua adalah bonding eh. Jadi, point saya dekat sini, kepada korang yang mungkin baru terfikir nak memiliki parrot sebagai pets, tapi yang ada halangan dalam kepala korang adalah nak bonding tu takut tak ada masa, takut tak boleh commit. Sebenarnya, saya nak senangkan hati korang lah, untuk melegakan hati korang dan untuk bantu korang untuk terus beli je parrot ataupun terus ambil je parrot, adalah korang tak perlu fikir sangat pasal bonding ni. Sebab bonding ni korang boleh buat bila-bila masa, macam mana sekalipun. Asalkan ada je waktu macam korang kat rumah ke apa, bonding tu korang boleh buat. Selain daripada waktu kerja lah. Tapi kalau bos korang jenis okay ataupun korang yang bos, mungkin korang boleh bawa pergi kerja. Itu advantage pada korang lah. Okay, so itu sahaja perkongsian saya buat kali ini. Terima kasih semua pada siapa yang belum subscribe lagi. Saya minta tolong subscribe dan turn on notification bell untuk alert dengan video-video saya yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.